Menggambar pemandangan bareng Nala. Hai guys, kembali lagi di video Nala. Kali ini Nala akan kelas untuk bikin pemandangan sunrise. Di sini Nala pakai Gribble Artist oil pastel. Jadi pakainya tipis-tipis aja, terus kita blend pakai tisu. Jadi hasil akhirnya nanti akan lebih halus. Lalu kita pakai warna vermilion untuk membuat awan-awannya. Jadi suasana matahari terbitnya itu lebih berasa ya. Awannya sengaja Nala nggak bikin sampai atas karena nanti atasnya akan ada pohon. Karena ada refleksi dari cahaya, jadi Nala kasih warna yang sama untuk di air. Bisa tambah juga warna-warna toska. Bosen ya kalau biru terus. Jadi di sini Nala mostly pakai turquoise green. Diratakan dan tambah aksen airnya pakai warna putih. Lalu untuk jembatannya seperti biasa pakai 3 warna aja, yaitu raw amber, russet, dan golden ochre. Diratain pakai tangan juga bisa kok. Tapi yang kecil-kecil pakai cotton bud aja. Agar lebih terlihat kayunya, kita tambahkan garis-garis kayu pakai raw amber. Warna yang sama juga bisa dibikin untuk gunungnya. Jangan lupa bikin bayangannya, tapi tipis-tipis aja, nggak usah ditekan. Raw amber masih bisa kepake untuk pohonnya. Pohonnya ada di kanan kiri, bikin dari batang yang paling besar dulu di pojok. Makin ke tengah rantingnya makin kecil. Untuk daunnya bebas sih, tapi Nala pakai vermilion aja biar masih masuk sama temanya. Lalu kita lepas washi tape-nya. Lepasnya pelan-pelan ya agar tidak sobek. Lalu kita ngintip yuk hasil Kelly dan hasilnya Kathleen. Dan ini dia hasilnya. Jadi selain mewarnai objek, kalian juga bisa cobain style ini. Ini cocok banget kalau kalian lagi jenuh terus pengen gambar tapi yang gampang aja. Nah kalau kalian bikin jangan lupa tag Nala. Sampai jumpa di video berikutnya.